Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Nih hari ini tuh harinya alhamdulillah banget. Saya bener-bener bersyukur banget kawan-kawan hari ini tuh. Karena hari ini tuh pokoknya itu luar biasa banget. Alhamdulillah. Ini tadi tuh Yuni langsung luar ya aja. Puasa-puasa langsung lari ke tempat orang tuanya Mbak Arin. Karena alhamdulillah banget kambingnya itu yang kemarin dibeli unit itu alhamdulillah melahirkan. Terus oh itu dia di sana ternyata. Ini saya ketinggalan tadi, ini langsung lari aja nawes. Karena saking senengnya kan. Alhamdulillah saya pun juga seneng banget. Ini jalannya turun dan agak susah. Wah, agak sulit ini jalannya. Jangan tuh jaga kan. Yuni langsung kabur aja tadi. Alhamdulillah. Aku anaknya Sita, kurang. Yang pertama. Lah kok ya iso telu ya? Wah. Wow. Kok aja bisa niki ya telu. Loh ijian. Suarane apa ya? Kucing lupus ya, Bos. Nang ndi? Bos. Lah kaya Bos. Wah. Kucingnya enggak tahu jalan. Teriak-teriak aja kucingnya. Kapan tembak gimana ya, Mbak? Kapan temennya? Cita so iya. Oh. Mbak kapan tuh gimri kimi Mbak? Oh niki wau. Kulo syuting mboten napa-napa to, Mbak? Alhamdulillah. Dan di kanan di sini tuh juga masih ada rumah. Nih. Ini rumah zaman dulu. Nggak tahu ya rumah modelnya itu sama seperti rumah yang saya tempatin. Cuman kalau ini masih bener-bener alami banget, masih dari kayu semua. Pokoknya ini pembuatannya itu maktum masih kecil aja ini udah ada rumah ini. Terus di sana juga ada rumah kan. Tuh, di sana. Jadi di sini tuh rumahnya itu agak delik-delik. Kalau cari alamat di sini tuh kalau nggak bener-bener hafal tuh nggak tahu. Tuh, di sana juga masih ada rumah. Kalau di sana lagi udah kebon kan. Kalau ke sana lagi udah kebon. Kucingnya ikut saja. Lah babone semana ping piro to Mbak? Babone semana ping piro iki? Wisan. Ya sik pisan iki ya manak telu. Endi kucinge kene mengke? Ilang iki kucinge. Ning. Ning. Meng. Wah, kucingnya nanti saya bisa hilangin nanti. Ning, kene meng. Ora roh dalan bengok-bengok kok. Wah, 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 wah. Ning. Ning. Wah. Ikut aja ini kucingnya. Tuh ini masih bersih-bersih kandangnya itu. Trayo si cili mbak si lekas si pirang jam loh. Tapi si tak kis kuat ya. Singi ki. Pas ndak ero. Si
Lho sing kuwi wis nganu pisan. Ngadeg ya. Wah, cepet banget. Ya enggak apa-apa lah ngewangi resersi kan pas kondisi sakit. Lan sugih, anak dadi ratu. Ora ae anak sing sugih wong kuwi dadi pembantu. Waduh. Sak kenean jenan. Mbak Arin kan baru aja sakit ya, alhamdulillah sekarang udah bisa jalan-jalan. Mbak, ini gak apa-apa Mbak, ini Mbak. Yuni ini melawai sampai HP ini ditunggal di rumah Lian. Ini sampai saya bawain. Ya alhamdulillah, rezeki bulan puasa. Wis ngadek kok. Ngemi, golek mi. Jadi kan kambingnya yang kuwi sing wedok apa sing lanang, Mbak? Sing sampean mikne. Oh, ternyata yang laki-laki. Malah sing wedok-wedok malah udah sehat-sehat karena sing lanang tadi tuh enggak ketahuan ya, enggak kene sing ngerti, Mbak ya. Jatuh duluan. Praktik cara apa jenenge ngemik le wedhus. Gudi dhewe lanange jenen. Menangan berarti wilanange. Gudi lho. Tapi ora nyongko lho lek anake telu nitik wetenge sakmono. Lah iya. Kayak sih bisa nih kyo. Di sini tuh meskipun apa-apa ada yang masih temana itu selalu ramai kan, kan tuh matung juga ngertane itu di sana. Udah kobra sih mbak, aku main kau nganu. Saya berasi saya Arab di Jakarta mbak. Mbak ini di mana mbak? Yang di mana? Yang di mana? Yang Mbah Mur. Yang apa Mbah Mur mbak? Tuh matung ke rumah Mbah Mur kan. Tuh di sana. Mbah Mur itu tunggale orang tuanya Maktum. Oh, itu dia ternyata Mbah Mur ada di rumah. Tapi agak gelap. Tuh dia kan Mbah Mur. Wah. Niki griyana apa tempat namine, Mak? Nggih. Seroton. Oh, ternyata rumahnya Seroton kan namanya. Saya itu kan kurang paham. Kulo tak ningali mriko. Ini mumpung ada orangnya jadi saya berani kan, Mak. Lihat-lihat sini. Wah, ini kayu bakarnya juga udah ada. Ini udah lama banget loh kayu bakarnya. Dan mulai dari sini tuh udah apa itu namanya ladang kan, kan nih udah ladang. Ini ada daun sok, wih gumbel banget loh sajian ini. Tuh pakai sayuran loh. Di sini tuh masih sewejuk banget. Tapi saya takut kalau keliling-keliling rumah. Ini di sini belakang rumah udah ladang semua dan nggak ada rumah-rumah lagi kalau yang di sini tuh. Sana udah nggak ada rumah. Kita kembali lagi ke sana kan, kan karena kucing saya itu udah meyang-meyong nyariin. Lah itu. Dan alhamdulillah kan sekarang udah sehat semua. Jadi apa kehitingan lu? Alhamdulillah sekarang semua semua sudah sehat. Dan ini saya mau pulang dulu karena bentar lagi mau ada tamu. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Lah kok kucing harus seruduk pedus.
Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni Channel. Dan masih belum. Amin. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.